Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anwar Maulana. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan atau mengkoneksikan WhatsApp dengan aplikasi MIDI Painter ataupun Kodular ataupun aplikasi-aplikasi Android lainnya. Ya, cuman di sini mungkin yang akan saya bahas itu mengenai MIDI ataupun Kodular. Ya, karena blok kodenya atau cara penggunaannya sama sebenarnya di sini. Oke, langsung saja simak videonya. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan komen.
responsible.